Tadi adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Dewa Bujana berjudul Jataka. Jataka adalah salah satu kisah yang ada di dalam panel relief Borobudur. Dan kalau tidak salah, Jataka atau Awadana Jataka banyak bercerita tentang fabel. Dan Sound of Borobudur bisa melanglang buana pergi kemanapun, bisa menyentuh dan merasakan daerah-daerah lain, ke suku-suku yang lain. Dan ini adalah persembahan kedua dari Sound of Borobudur. Mari kita pergi ke wilayah bunyi, budaya, tradisi, dan rasa yang ada di Kalimantan. Mari kita kunjungi Dayak Kenyah. No.
Tovan Irianto Siswadi. Bintang Indrianto. Aceng. Caka Priambudi. Dan saya rasa paling pantas pegang dawai Borobudur itu di depannya memang Dewa Dawai. Dewa Bujana. Terima kasih. Dan ini adalah persembahan Borobudur untuk dunia. Dimulai dengan dentang genta di Sambara. Kami persembahkan lagu ini untuk Ibu Pertiwi.
Beri tepuk tangan sekali lagi dong. Aduh, hebat. Ya, teman-teman. Please stand up. Dan inilah sekedar 6 untuk showcase dari 40 yang kita cita-citakan. Kebayangkan ya, kalau 40 pasti lebih dahsyat.